sini ngapain? Dia mau kawan aku. Sekar pengen apa? Yuk, masuk yuk. Jangan galak galak. Ini pas saya datang duluan, dia tuh lagi menjual sandi. Saya datang, tanyanya kan mau beli kak? Bohong. Aku dah jangan aku mau bohong. Jenguk dewek malam kak. Tanya dewek. Bandel ini mah, bandel banget. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini aku lagi mau on the way ke tempatnya Mbak Ida. Dan aku mau bahas perihal tadi malam tim aku datang ke tempat neneknya dari Mbak Sekar. Mbak Sekar. Nah, jadi kemarin datang ke rumah neneknya dan beliau awalnya ngomong kayak gini. Ya udah, kalau misalnya mau dibawa nggak apa-apa, tapi bawa ke sini dulu, nunggu lahiran karena bayinya ada yang pesen. Sampai menyebutkan nominal bahwa nanti Mbak Sekar dikasih 500 ribu. 500 ribu loh. Ya Allah, makanya kok bisa ya? Ini jatuhnya jadi penjualan anak di bawah umur. Dan menelantarkan juga. Jadi pada saat sudah melahirkan ya udah ditelantarkan lagi gitu. Nanti hamil lagi, ditelantarin lagi. Hamil lagi, melahirkan, ditelantarin lagi kayak gitu aja terus. Anaknya 3, 5, 7, 10 enggak habis-habis gitu. Jadi makanya ini kita amankan, kita mau bawa ke rehab. Kita mau bawa ke rehab. Abis itu kita titipkan nanti walinya sebagai saya. Jadi kalau misalnya nanti ada pihak keluarga yang mengaku-ngaku tidak akan diizinkan keluar kecuali atas seizin saya, itu yang pertama. Yang kedua, apabila ada keluarga yang mengakui keluarganya dan mau bertanggung jawab, bolehlah ya diambil, silakan. Tapi satu hal yang harus diketahui bahwa ketika diambil dan dia masih terlantar setelah melahirkan, saya akan cari orang yang mengeluarkan ya, karena saya akan bisa laporkan penelantaran manusia dan perdagangan anak di bawah umur. Jadi itu pasalnya berlapis tuh. Makanya ketika ada nanti yang mau ngambil dan mengaku-ngakui ini adalah keluarganya, anaknya atau siapanya, harus siap dengan itu semua. Saya nggak main-main karena kasihan ini aja anak yang katanya ketiga tapi ada yang bilang lebih dari lima. Mau sampai kapan kayak gini terus gitu loh. Dia kan juga perempuan, tambah sama tambah berkembang umurnya, masa sampai tua mau hidup di jalan gitu. Udah gitu dimanfaatkan oleh pria-pria yang tidak bertanggung jawab. Atau hidung belang, hidungnya belang guys. Oh enggak. Pokoknya cowok-cowok nakal gitu deh. Nah, jadi ini kita sekalian mau cek kandungannya. Mbak Sekar, nanti cek kandungan ya. Hah? Ya udah enggak pulang. Cek kandungan, ntar sekalian ketemu Mbak Ida ya. Oke guys, ikutin terus. Kamu lo Feni ini. Kenapa emang Feni? Kenapa emang Feni harus ditangkep? Hah? Kenapa Feni harus ditangkap? Nih, Feni semalam kemana? Kaburi. Dia kan nggak nyari duit. Oh, berarti sama ada tamu juga. Sama nyo Feni nyari duit. Hotel aku sama laki ngotel. Ngotel. Apa? Mencuri? Nggak, ngotel aku. Ke hotel? Ngotel buruan. Apa itu artinya? Bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia apa? Feni kemana semalam? Kan Adai. Disuruh jagain Sekar, tidur sama Sekar. Ya, Mbak Sekar ya? Feni kemana? Ditinggal, Mbak Sekar. Feni kemana? Nyari duit lah, ngelanang.
nyari duit, nah nyari lanang. Ada tamu, baliklah si Feni, kau ditinggal. Emang Mbak Feni sama sama kamu? Ayo. Serius? Ayo. Ngapain samanya? Ngapain samanya ngapain? Dekat, bedeng, dekat. Hah? Dekat kan, dekat dengan aku bedengnya. Terus? Dia nyari duit pulau. Terus? Dibayar berapa? Tidak tahu Mbak Feni. Enggak tentu. Udah nyingok ya, enggak. Nyingok pernah ya kalau ngumpul lanang ajak lanang rumah gak diganti. Ajak cowok ke rumah, bunta ganti. Au. Alasannya be kerja ya nyari duit dia ya, malam-malam kadang enggak pernah balik malam. Pagi balik. Oh. Be aku udah tahu. Kamu kenal sama Mbak yang kemarin udah lama? Lama lah. Katanya sebulan. Lebih sebulan. Sebulan lebih. Kelas bareng ya Mbak? Nah Mbak masih suka ngelem katanya. Tidak. Loh katanya belum lama ngelem. Nah. Terus kemarin ketemu sama Pak Jaye. Kita ketemu sama Pak Jaye tadi malam. Terus Pak Jaye tidak mengakui katanya pernah menikah. Tahu, emang ku nikahin yo. Tapi Pak Jaye tidak mengakui. Aku nikah dusun. Katanya dusun mana? Kata dia. Bohong katanya. Tidak galak ngaku yang kan, dia malu. Dia malu. Katanya Bu Sekar ngaku-ngaku. Bohong. Betul tak? Bohong, tidak nggak bohong. Aku lagi nikah. Aku nikah dusun. Dusun mana? Hah? Terus neneknya katanya itu bukan nenek kandung. Ini aku itu. Katanya bukan kandung. Neneknya enggak ngakui. Hah? Mbak Sekar mau pulang enggak? Mau pulang enggak? Kakak pula Benina. Hah? Mana aku be? Apa? What my heart was in for till you stepped into the room. And I didn't show, but I wanted to know everything I could about you. See, I was told the dreams were made to be believed in. Kenapa anak keduanya katanya ngelahirin di sini, di klinik ini? Iya. Yeah. Oh, anak keduanya? Kabur. Oh, udah pernah di sini. Anaknya di mana? Ya, dijual sama dia. Udah pernah ke sini ya? Kapan ke sini? Udah berapa lama ke sini? Udah lama. Anaknya yang kedua ya? Iya. Iya. Ibu Eva. Iya, Bu. Nah, iya. Ini teh Nopi, Bu. Eh, teh Nopi ya? Iya, Ibu. Nah, ketemu lagi kita. Nah, kan? Nah, kan? Iya, Bu Nopi. Iya. Selamat datang nih, Teh. Terima kasih. Ini mantan pasien kita sebenarnya. Oh, berapa lama yang lalu? Dia udah sering hampir ini, sudah berapa kali. Tuh kan, benar kan? Cuma dulu, dia malam udah ketemu, kan? Kangen berarti sama Ibu. Anaknya di mana si kok, Gugur. Di dusun. Jadi kak dengan siapa? Banyak. Sering berarti. Ya. Berapa jadi, kali Bu? Kalau keterangan di sosis sudah 4 kali. Oh kan udah. Bener kan? Iya memang. Ini 5 berarti. Oh. Makanya saya kemarin pas lihat, iya. Aduh, saya mau ngomen tapi saya nggak enak kan, jadi saya sampai jangan sampai ini kan, karena lebih jelasnya sih dinas sosial nih tahu semua. Nah, jadi lahiran di sini Bu? Enggak, karena kemarin dia mau lahiran, kita tuh satu kendalanya karena dari dinsos kan kita free, jadi makanya saya minta kemarin ke dinsos tolong ditindak lanjutin karena dia udah lumayan. Sebenarnya kalau dari gangguan jiwanya sih nggak terlalu. Tapi aku lihat tadi halusinasi ngomong. Mungkin kalau sekarang bisa jadi kalau kemarin belum begitu. Kan udah lama.
udah hampir 1 tahun kayaknya. Jadi setiap tahun ya? Kalau dari isunya sih dijual kemarin. Oh, berarti ya, betul. Ya 1,5-500 kayak itu. Jadi kalau mau nawarin itu bisa. Cik itu modelnya. Jadi makanya kita jadi aneh-aneh. Tapi yang jelas itu manis ini. Aku gini, tolong dulu ya masuk jatah ya. Karena di sini kan ada privasi keluarga. Oh, yang keluarga ya, ya. Ya, ya. Oke, oke. Jadi karena kita kan ada subsidi silang. Jadi kalau nggak dibantu keluarga yang bayar kan kita bingung juga ya. Paham kan. Kita. Jadi minta tolong di ini. Oke, okay, ya udah guys. Karena ini nggak ada privasi seperti yayasan yang di Jakarta juga subsidi silang, ada keluarganya yang tidak mau diekspos gitu. Jadi mohon maaf nggak bisa diekspos, cukup sampai sini aja. Pokoknya poinnya Mbak Sekar pernah di sini. Pernah dia di sini. Berapa lama Bu kira-kira? Kalau kemarin sih beberapa bulan dia, sampai hamilnya udah menjelang mau lahir gitu. Jadi saya kembalikan ke dinas sosial. Karena kemarin kan perawatan aja kita. Oh, oke. Okay. Ya. Yeah. Udah lumayan bagus, kita kembalikan. Mm-mm. Nah, kemarin dinas sosial menindaklanjuti kemana saya nggak tahu. Oke. Okay. Jadi pas lahiran juga nggak tahu ibu posisi di mana ya? Nggak tahu. Oke. Okay, nah, karena saya hanya tugasnya di apa namanya itu ibarat kata pertolongan pertama aja lah. Oh, oke. Okay, ya udah. Gitu. Maaf ya guys. Nanti ikutin aja proses seperti apa. Guys, jadi Mbak Sekar kita titipkan di sini dan ini ada salah satu, salah dua Mr. X. Ini namanya siapa? Namanya siapa? Jualak. Hah? Jualak. Apa? Jualak. Batubara. Batubara. Iya. Bukan itu pengusaha Batubara. Lihat ke depan, sini. Lihat ke depan, lihat situ. Nah. Apa? Emang kayak gitu belum. Sini. Nah, oke. Bu, boleh sedikit cerita di sini? Oh, iya. Nah, ini gimana, Bu? Awal mula ketemunya, terus... Sama ini, sama Batubara. Kalau sama Batubara, ini kan kemarin diantar oleh Dinas Sosial. Oke. Okay. Jadi orang terlantar dia. Tapi kalau kisahnya masuk ke jatah sosial itu katanya karena pernah ditabrak lari, jadi pernah dirawat di Siti Aisyah. Ada masalah apa namanya itu cedera gitu. Jadi, di syaraf? Bukan. Anggota oh, tubuhnya sampai okay. Ini luka-luka lah gitu kan. Jadi kita rawat. Betul fotonya ada sih sama kita foto okay. Dari awalnya sampai dia di sini. Ini udah berapa lama Bu? Ini kurang lebih rasanya 6 bulanan lah. 6 bulan. 6 bulanan lebih lah. Ini kayaknya dari Medan ya Bu ya? Nah kalau ditanya di Medan, tapi tinggalnya di Batam, saya juga bingung, belum bisa komunikasi yang jelas sih sebenarnya. Tapi alhamdulillah sekarang kalau dulu tuh udah nggak bisa bicara sama sekali. Okay. Sama kayak Mr. Ekel, Mr. Ekel ini memang belum bisa bicara sampai sekarang. Oh belum bisa bicara sama sekali? Tapi kalau kita bisa instruksi dia ngerti. Dia belum mau bicara sampai sekarang. Okay. Nah, makanya kami julukin namanya Mr. E karena kita belum tahu identitasnya siapa. Tapi bisa ngomong Bu kira-kira? Kayaknya bisa. Nah, tapi mungkin belum pulih sempurna kali. Ini yang sebenarnya kendala saya kemarin, rencana saya mau rujuk ke, mau saya periksa ke dokter saraf, tapi terkendala di identitas. Karena nggak ada ya? Identitasnya nggak ada sama sekali. Nggak bisa dibantu dinsos Bu? Pernah sih saya lapor dinas sosial, tapi datanya juga masih dicari. Oh. Karena kalau memang kita mau periksa itu kan harus ada data lengkap. Itu kalau pakai apa scan sidik jari sama mata bisa nggak Bu? Nah kalau yang ini belum tahu saya di dinas sosial sudah apa belum. Kalau ini? Kalau yang ini memang datanya nggak ada. Oh, sudah di sidik jari ada. Belum ada datanya sama sekali. Oke, okay. Jadi ini rencananya gimana Bu? Ini kan ada yang terlantar dua nih di sini. Ya kalau di kami kan karena memang sudah dirawat di kita ya semampunya kita. Semampunya kita mudah-mudahan kan ada teman atau saudara-saudara yang menemukan keluarganya yang mengenali ya Bu ya? Ya bisa kenal dengan keluarganya kan bisa konfirmasi ke kita boleh atau ada misalnya orang lain yang bisa ingin membantu untuk tindak lanjutnya dia kita tetap berjalan okay. Nah, tetap perawatannya tetap kita ini semampunya kita begitu.
disebutnya batu bara, ini disebutnya Mr. X. Jadi untuk kalian, gunakan sosial media dengan bijak. Dengan cara apa? Dengan cara men-share video-video yang saya share. Tujuannya untuk apa? Orang terlantar bisa ketemu dengan keluarganya. Karena tidak ada yang tidak mungkin, yang selama ini 30 tahun, 20 tahun, qadarullah bisa bertemu dengan keluarganya. Dan ini juga salah satu harapan saya, karena senyaman-nyamannya di dinas sosial, senyaman-nyamannya di yayasan, tetap keluarga tempat terbaik dalam pemulihan ODGJ. Gitu. Ya, mau ngomong apa? Ini ngomongnya kurang jelas ya, Bu ya? Iya. Mau pulang kan? Mau pulang? Pulang. Ya. Ingat nggak saudaranya siapa? Namanya? Ada. Ada? Ada nggak? Ada. Siapa ada. Namanya? Siapa namanya? Siapa ada adik-adikku. Adik-adikmu? Siapa namanya adik-adikmu? Ada. Di rumah. Namanya siapa? Namanya siapa adikmu? Adikmu namanya siapa? Adikku. Oh, Syara. Siapa? Syara. Siala? Syara. Syara? Syara. Oh, Syara. Iya. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Ya, enggak, Syara. Selain Syara, siapa lagi? Syara satu. Oh, Syara satu. Siapa lagi? Ibu? Dua? Dua, tiga, empat. Begitu. Ibu, nama ibu? Ibu? Ibunya? Ada. Siapa? Namanya? Oh, ini ya? Ada, sepupu. Siapa sepupu? Siapa namanya sepupumu? Yuk, jadi untuk kalian yang kenal, boleh bantu share. Ini sih feelingku orang Medan ya, karena dari logat dan karakter ya, mukanya gitu. Tapi boleh juga share yang tadi dia bilang, katanya orang Batam, terus orang Riau, ya coba aja di share ya ke grup-grup di Instagram, di Facebook, biasa suka ada tuh grup di setiap kota. Nah, bantu share ya. Semoga sekali lagi ada yang mengenali bisa langsung datang atau hubungi, setidaknya konfirmasi bahwa emang ini adalah keluarganya. Itu aja. Ya, Bu ya. Kami juga di sini teh banyak kekurangannya, mungkin dari segi itu pakaian segala macam untuk mereka ini. Kalau misalnya karena saya lebih dominan kan untuk kesehatan, perawatan, untuk ininya dulu, untuk makan kan begitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau mengirim pakaian, silakan, kami terima dengan senang hati. Oh, jadi apapun ya, Bu ya, apapun lah. Asalkan masih bermanfaat untuk mereka, tetap saya. Oke, nah jadi untuk kalian yang mau kirim pakaian, layak pakai ya, layak pakai, baru, kasur, terus kebutuhan lah, kebutuhan di sini. Kurang lebih ada berapa ODGJ, Bu, di sini? Di sini ada kurang lebih, kita ambil maksimalnya 15. 15 ODGJ. Jadi semoga kalian turut serta membantu saudara kita, nggak usah dilihat siapa yang harus kita bantu, karena membantu itu nggak harus dilihat siapa yang harus kita bantu. Nggak kenal juga kita mempunyai kewajiban dalam membantu saudara kita. Jadi agama apa, suku apa, ras apa, kita berkewajiban untuk membantu sesama umat manusia. Dan untuk sekar nanti gimana, Bu, prosesnya? Untuk sekar yang jelas tidak lanjutnya kan karena dia balai kota, walaupun misalnya dari Teh Novi ini sebagai wali, kita tetap lapor ke dinas sosial. Oke. Nah, jadi nanti dinas sosial untuk misalnya Mbak Teknopi ini untuk pelaksanaan perawatan tindak lanjutnya, tetap kita lakukan perawatan, itu menjelaskan periksa dokter, sudah itu obat-obat vitaminnya. Nanti kalau misalnya setelah lahir, tetap kita koordinasikan perkembangannya. Itu yang penting. Mau dikemanakan ini setelah lahirnya, begitu maksudnya. Jadi karena saya sebagai wali, jadi apabila ada sesuatu terkait Mbak Sekar, itu tanggung jawab saya ya, Bu ya. Mulai dari melahirkan, mulai dari misalnya ya, ini misalnya ada keluarga yang datang mau ngambil Mbak Sekar, nah itu harus koordinasi kita dulu ya, Bu ya. Karena kalau sudah tanggung jawab, kita kan ada kontrak kan, jadi kita tetap izin dengan yang memasukkan kan, makanya kita tetap juga harus izin dinas kesehatan juga, dinas apa, dinas sosial juga. Oke, karena ini takutnya kan ini perdagangan anak ya, nah, iya. Sama keluarganya, terus karena coba kalian pikir aja kalau emang keluarganya baik dan merangkul, kenapa dia selama ini tidur sendiri, tinggal sendiri dan ada di jalan. Terus kalau emang ada neneknya, katanya yang
tinggal di mana? Sukamenah. Di Mesak. Mesak. Oh, di Mesak. Nah, ini kok si Mbak Sekarnya hamil lagi enggak tahu. Terus giliran bilang hamil udah besar katanya diambil dulu di sini. Nanti kalau ada lahiran diantar diambil juga enggak apa-apa. Berarti yang dia butuhkan adalah bayinya, bukan Mbak Sekarnya. Kan itu gimana ya? Bukan yang terbaik untuk kedua belah pihak, tapi hanya mementingkan pribadi sendiri sih. Jadi setahun sekali Mbak Sekar hamil dan melahirkan. Jadi semua udah pada tahu. Makanya aku sempat nge-share di story Instagram dan banyak banget yang ngasih info soal Mbak Sekar ini gitu. Kebetulan banyak followers aku juga dari Lubuk Linggau dan banyak yang kenal sama Mbak Sekar, makanya banyak yang bilang ya udah bawa aja karena sudah sangat meresahkan juga. Karena ya itu ya Bu ya, dia ini sebenarnya orangnya keras. Kalau selama di sini aku bergerak pun nggak mau. Nah itu tipenya. Jadi kalau kita sih memang sebenarnya pembinaannya nunggu sampai dia lahiran. Jadi kalau sudah lahiran, karena nanti kalau kita, maksudnya saat kita didik kan, kalau dia dalam kondisi ini kan kasihan anaknya. Nah itu jadi karena takutnya nanti ada, ibarat kata ada yang sekarang ini masalah yang di Poarbus itu kan. Nah jadi misalnya sudah lahir, maunya sendiri, segala macam begitu. Jadi kita khawatirnya di situ. Jadi memang sebenarnya perawatannya ini sama penjaganya ini harus intensif. Kalau untuk ibu hamil. Oke. Dan untuk perawatan minum obat-obatan, setahu saya juga tidak boleh, Bu. Ya. Iya, makanya. Karena setelah melahirkan, kejiwaannya baru boleh diobati. Jadi makanya kalau saya bawa ODGJ yang hamil di rumah sakit jiwa, nggak akan diapa-apain. Cuma dirawat aja, dikasih gizi, nutrisi sampai melahirkan. Setelah kan barulah diberikan obat-obatan untuk mentalnya, halusinasinya dan lain-lain gitu. Makanya aku nggak tahu berapa bulan, feelingku sih 8 bulanan karena udah besar udah nonjol ke atas ya Bu, terus sudah agak turun ke bagian bawah juga. Gitu nanti dikabarin aja ya Bu ya. Iya, nanti untuk lanjutannya. Misalnya kalau Mbak apa tenaga nggak keberatan nanti tolong dibagikan nomornya, jadi kalau saya perkembangannya saya langsung lah. Boleh gitu, boleh. Iya, siap. Oke guys, nih terima kasih banyak. Nanti tunggu kelanjutannya karena kita harus pulang ke Palembang membawa Mbak Ida. Jadi kita harus buru-buru ngubur waktu juga. Nanti dari Palembang kita stay, besokannya baru kita pulang. Gitu. Ya, perjalanan masih jauh tapi insya Allah kita nanti siap untuk kesini lagi melihat perkembangan saudara-saudara kita yang membutuhkan di sini. Ya. Jadi mohon doanya juga kita diberikan kesehatan sebagai relawan karena faktor utama membantu orang bukan materi. Tapi kesehatan ya. Oke, terima kasih banyak guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Something to figure out for yourself. But oh, how I wish that things were different. Oh, how I wish that things could change. But I'm not 19, I'm not naive. I just wish my heart would tell my mind what